Halo guys, selamat malam. Welcome back to my channel. Jadi hari ini gua baru ngisi akuarium gua dengan air laut. Kalian bisa lihat sekarang ini warnanya masih butak. Belum kelihatan ya? Belum kelihatan. Nah, sekarang gua sedang melakukan yang namanya proses scaling, yaitu penjernihan air, di mana air yang di tank besar akan dijernihkan dengan bantuan filter sump. Nah, filter sump yang gua gunain ini adalah filter sump samping dengan 3 sekat. Dengan 3 sekat ditambah juga dengan filter box. Nah, jadi air dari tank besar akan dipompa melalui pompa masuk ke filter box. Dan lalu akan jatuh ke bawah ke filter yang ini. Di sini itu ada busa dan ada batu. Turun dan naik di sini ada filter skimmer. Dan langsung di sini air yang paling jernih. Tapi di sini airnya masih kotor ya. Nah, proses scaling akan dilakukan sampai airnya jernih. Gua harap sih airnya seminggu ya, seminggu bisa jernih. Tapi kalau 2 minggu ya kita lihat aja nanti. Nanti setelah ini, gua akan masukkan protein atau bakteri, bukan protein ya, bakteri. Nah, ini dari jauh. Nah, nanti akan dimasukin bakteri. Nah, ini bakterinya. Kita dikeluarin dulu. Dan juga ini dilengkapin sama suhu termometer. Sini sekarang suhunya 29 derajat Celcius. Dan nah, nanti ini ada bakteri dan makan bakteri akan dimasukin ke sini. Oke, nanti selanjutnya akan di videoin lagi ya, karena memorinya terbatas. Oke. Sebelumnya terima kasih telah menonton channel gua. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Oke? Agar gue semangat lagi nih buatnya. Jadi ini akuarium pertama gue setelah lama gue nantikan. Oke? Oke, sekian. Terima kasih. Thank you.